Jadi intinya, walaupun kita pakai filter, ya RPM atas, bawah, tengah itu bisa tetap enak. Yang penting. Penyakit. Halo guys, warahmatullahi wabarakatuh. di channel ACPNFS. Kali ini saya mau berbagi settingan saat menggunakan filter, ya guys. Ya, apa bedanya dan kita bahas before dan afternya, ya. Nah, sebelum kita bahas di sini saya mau curhat dulu, guys. Ya, saya selalu uh, atau nggak selalu sih, sering banget uh, pakai merek CPO ya, dari mulai karbunya, kemudian sekarang saya coba filternya dan pihak CPO juga sudah pernah menawarkan untuk Review beberapa barangnya, tapi nggak jadi mulu, guys. Saya kena PHP ya, tapi ya oke lah, nggak apa-apa ya, guys. Ya, walaupun kita selalu kena PHP marketingnya, tapi kita review jujur produknya. <guluh> jadi, ya, ini adalah review jujur. Plus, saya berbagi trik settingnya ya jadi bukan hanya sekedar mereview aja, guys. Ya, tapi saya akan berbagi. Tips trik untuk menyeting saat menggunakan filter. Jadi before filter enak, saat pakai filter juga harus enak guys ya. Jangan ada nggak enak berbet dan lain-lain. Intinya sebelum pakai filter enak, maka ketika kita menggunakan filter itu harus tetap enak ya. Di sini saya kasih contoh pakai filter yang eh, CPO yang busa ya guys ya. Harganya di, di sekitaran berapa? 100 sekian ribu lah pokoknya ya. 100 sekian ribu kecil kok guys ya. Ini cukup worth it, kenapa cukup worth it? Karena ini bahannya busa guys ya Kalau filter busa itu dari zaman dahulu kala eh, Kelebihannya itu bisa dicuci guys ya Ini kelebihan filter busa Jadi ya, ketika nanti suatu saat misalnya ini kotor banget ya Debu udah penuh itu bisa dicuci dan dikeringkan menggunakan eh, Semprotan udara atau apa istilahnya itu angin kompresor ya tapi nggak pakai kompresor juga bisa yang penting kita cuci bersih aja guys ya cara untuk mencucinya ya banyak tutorialnya Nah itu salah satu kelebihan filter busa tapi kekurangannya juga jangan salah guys ya filter ini kalau kena air aduh kalian bisa pushing nanti di jalannya karena busa itu kan sifatnya ada bisa menyerap air ya jadi kalau sampai filter ini kehujanan dijamin karbu kalian akan berbet-berbet guys ya jadi penggunaan filter ini harus aman dari air hujan kalau di Suzuki sih aman nggak ada masalah ya karena posisinya bersembunyi di belakang terus di metik-metik juga -metik Kayaknya kalau bagian belakangnya ditutup ya, yang dari roda belakangnya ditutup itu sih aman banget ya, nggak akan kena cipratan air. Karena ini musuh utamanya adalah air. Oke, kita lanjut ke pembahasannya guys ya. Nah, pertama saya berikan tips untuk membeli atau memilih filter karburatornya guys ya. Kenapa harus ada tipsnya? Karena di sini penggunaan filter itu tujuannya untuk mengurangi kotoran dan kita harus tahu Fungsi utamanya tiap filter itu kelebihan dan kekurangannya itu beda-beda, guys. Ya, nah, kalau filter yang mode busa dan bentuknya seperti ini, ya, ini bertujuan untuk uh, meningkatkan flow udara. Jadi, walaupun ada filter, ya, ada saringan, tapi flow udara yang masuk itu tetap banyak, guys. Ya, cuman, yaitu kekurangannya, ini masih ada musuhnya, yaitu air, sedangkan filter standar plus box yang rapih pokoknya benar-benar full filter standar air filter standar itu benar-benar aman dari air aman dari e, debu itu memang filter terbaik cuman flow udaranya itu sedikit kurang jika dibandingkan dengan filter yang mode seperti ini ya Nah kalau kalian yang biasa Open filter ingin e, pakai filter solusi terbaiknya adalah pakai filter aftermarket yang model-model seperti ini ya Nah di sini menjadi salah satu kelebihan CPO guys ya dengan harga filter yang menurut saya ini murah dengan build quality yang mantap banget ya khas CPO lah itu kenapa saya walaupun sering di PHP in merek ini tapi saya nggak pernah uh, menjelek-jelekan nggak pernah kecewa karena memang build quality-nya oke okay, guys ya. Nah di sini kelebihan si filter CPO dengan dibanding filter lain adalah ada lubang di bagian sini guys nih. Ya ini ada celah ya. Nah di sananya itu ada lubang kalian lihat tuh Nah, sedangkan filter biasa itu termasuk yang CPO versi murah itu kalau nggak salah bagian sininya itu nggak ada lubang udaranya ya. Jadi flow-nya itu fokus di bagian sini saja. Nah, kalau filter ini di sana juga ada celah. Jadi ini flow udaranya benar-benar banyak banget ke dalam guys tuh ya. Dan saya sudah bandingkan ini ada berbeda di ukuran main jet antara filter seperti ini dengan filter CPO yang versi murahnya guys ya. Nah sekarang kita mulai ke pembahasan settingan karbunya. Kalian masih ingat karbu yang ini, ini karbu KW kode A115 yang di video sebelumnya sudah pernah saya bahas Karbu ini menggunakan pilot jet ukuran 38 dan main jet ukuran 122 ya, karena di sini tidak ada power jetnya Nah, setelah saya menggunakan filter ini, ini filter CPO yang ini ya itu yang berbeda, di mana saja yang paling uh, kerasa berbeda itu di semua RPM, ternyata guys ya, dari RPM bawah sampai RPM atas jadi kebasahan, yang asalnya pilot jet 38 dan main jet ukuran 122, ketika saya pasang filter ini auto berbet, guys, nggak mau naik ya, terus ya karena biasanya saya cukup mengecilkan uh, main jet, kemarin saya turunkan main jet menggunakan main jet ukuran 115 ya, yang asalnya terpasang di... Karbu PE yang ada power jetnya, ya, ini 115. Nah, e, dari 122 turun ke 115, ini RPM atasnya udah enak banget, guys. Ya, RPM tengah ke atasnya udah nggak ada masalah, enak banget dengan kombinasi jarum dengan head nozzle yang masih sama, guys. Ya, ini menggunakan head nozzle sakti, e, tapi sedikit saya pendekin, guys. Nah, ini berepek juga, ya. Jadi, gara-gara saya pendekin, RPM bawah jadi terlalu basah, ya yang asalnya menggunakan pilot jet 38 udah pas karena pertama head nozzle nya saya pendekin plus pakai filter RPM bawahnya jadi kebasahan guys ya jadi ini pilot jet 38 ini terlalu basah sekarang gara-gara filter ini plus head nozzle yang pendek jadi sekarang akan saya kecilkan juga jadi yang turun itu ukurannya pilot jet plus main jet ternyata guys ya untuk Pakai filter ini, ini untuk acuan kalian Saya asalnya pakai main jet 122 Sekarang jadi ukuran 115 Jadi turun sekitar 7 angka atau 3 step lah kurang lebih ya Nah, kalau untuk pilot jet ini cukup turun 1 step Sekarang saya pakai 38 cukup turun ke 35 itu udah oke okay. Dan untuk jarum nanti tinggal menyesuaikan klipnya Kalau misalnya ngok itu bisa turun klip Kalau misalnya masih berbet itu bisa naik posisi klip Intinya kalau kebasahan dinaikin klipnya ke atas kalau kekeringan diturunin klipnya ke bawah jadi menyesuaikan untuk klip jarum terakhir aja guys ya soalnya gampang kan tinggal buka tutup rubah-rubah dan setting angin ulang sampai enak kayak gitu ya jangan lupa settingan angin harus dapat dari ide yang paling stabil sampai nggak ada ngop ngeses atau berebet ya jadi harus enak dari rpm bawah sampai rpm atas tapi kalian jangan asal pilih filter aftermarket ya saya sering sekali banyak menemukan filter-filter aftermarket termasuk ini juga guys ya ini peruntukannya padahal saya beli sengaja untuk e, PE atau PWK ukuran 33 sampai 35 ya. Intinya ini bukan untuk PE28 atau PWK28. Harusnya diameter bagian sininya ini lebih besar, guys ya. Jadi tujuan saya beli pe, ukuran filter yang lebih besar ini supaya e, lubang ininya lebih besar. Jadi flow karbu itu lebih bagus dan ini ya masih mending lah dibanding kalau kalian beli filter untuk PE24 sampai PE28 biasanya gitu kan ya. Filter P24, PNP sampai P28. Nah, lubang bagian sininya itu kecil, guys. Ya, karena itu e, di ukuran terkecil, yaitu untuk P24. Jadi, bagian sininya kecil, nanti flow udaranya sedikit. Itu kenapa kalian kalau mau pakai filter seperti ini, pakai ukuran yang di atasnya seperti saya ini, ya. Saya pilih untuk e, PE atau PWK ukuran 33 ke atas guys ya ya dapatnya lumayan lah lubangnya lebih gede dibanding yang untuk PE atau PWK 24 ya jadi flow udaranya tetap banyak ya ini sudah saya buktikan jadi kalau kalian pakai ukuran yang ininya gede ukuran main jet turunnya nggak terlalu jauh misalnya ini saya dari ukuran yang main jet e, sekitar 100 dua-dua kan cuman turun sampai ke 115 kalau kalian pilih filter yang ininya kecil ya misalnya si CPO yang versi murahnya yang 60 ribuan itu nah kalian bisa mendapatkan nanti ukuran mainjet yang lebih kecil lagi biasanya turunnya sampai 10 angka dan 122 biasanya dapatnya di sekitaran 112 guys ya saking kurangnya pasokan udara selain berbeda bahan misalnya filternya dari kertas Terus lubang ininya kecil, itu kan udaranya lebih sedikit, jadi mainjet sudah pasti turun. Nah, saya yang paling nyebelin, banyak sekali yang bertanya, gimana perbedaan settingan saat open filter udah enak, bang. Tapi saya menggunakan filter aftermarket, hasilnya RPM atasnya berbet, e, RPM tengahnya ngok. Jadi power karbu itu, atau power mesin, nggak keluar banget. Setelah menggunakan filter aftermarket, saya sudah jelaskan. Solusinya turunkan ukuran pilot jet dan main jet. Ya. Tapi orangnya keke -ke. untuk ukuran pilot jet dan main jet itu sudah pas kang. Saya harus diganti lagi. Ini gimana caranya supaya enak karbunya ukuran pilot jet dan main jet udah pas. Tapi ingin pakai filter dan ukuran pilot jet dan main jet tidak ingin dirubah. Itu benar-benar saya nggak mau balas ya. Soalnya apa? Sudah saya kasih tahu. Ya, kenapa harus mengurangi ukuran pilot jet dan main jet? Karena udaranya juga berkurang ya, logikanya seperti itu. Udara dikurangi otomatis pasokan bahan bakar juga harus dikurangi supaya tetap seimbang. Kayak gitu ya. Jadi kalian yang mau pasang filter yang asal asalnya open filter ya harus mau rela menurunkan ukuran pilot jet dan main jet. Jangan kekeh ingin enak dengan ukuran pilot jet dan main jet yang sama. Nanti kalian tersesat lagi, Guys. Tersesatnya gimana? Nanti ada yang bolongin aja filternya bang, supaya udaranya bisa masuk banyak. Kalau gitu ya sekalian open filter aja ya. Jadi karena tujuan pakai filter kan supaya kotorannya tersaring. Kalau masih ada lubang yang nggak ada filternya, ya kotoran masih lolos begitu aja. Mending open filter sekalian. Jadi kalian sekali lagi kalau mau pakai filter kalian harus rela mengurangi pilot jet dan main jet. Nah sebagai contoh di sini saya akan pakai dua jenis karbu PE28 yang berbeda ya. Yang ada power jetnya, yang kanan yang enggak ada power jetnya yang kiri. Nah ukuran PJMJ-nya berapa di spek motor yang sama ya? Di sini saya menggunakan pilot jet yang sama untuk kedua buah karpu ini guys ya. Keduanya menggunakan pilot jet ukuran 35. <tuh> yang ini sudah terpasang eh, separator, yang satunya lagi belum terpasang separator tapi nggak apa-apa ya guys ya. Karena serap separator ini pengaruhnya hanya sedikit sekali, tidak terlalu berpengaruh ke performa. Jadi eh, kita anggap nggak ada aja ya si separator ini atau saya buka aja deh sekalian biar adil ya guys ya. Nah, keduanya tanpa separator sekarang. Pilot jet sama-sama ukuran 35. Sekarang untuk head nozzle-nya di sini saya sudah menyiapkan head nozzle yang identik ya dari tinggi bagian luar, tinggi bagian dalam dan diameternya ini sudah benar-benar sama guys ya. Ini adalah head nozzle yang ideal untuk jarum j 6 jg Jarum j 6 jg nya di sini saya menggunakan bawaan dari CPO yaitu dengan kode Pro 28. Eh bukan yang ini guys, maaf. Bentar, saya cari dulu. Nah, ini dia jarumnya yang kode Pro 28 ya. Ini adalah jarum j 6 jg dari CPO guys ya. Jadi kalian kalau cari jarum di CPO eh, kode j 6 jg itu kodenya adalah Pro 28. Nah, untuk head nozzle keduanya ini udah benar-benar sama ya. Kita lihat untuk diameternya jika dibandingkan dengan jarumnya adalah seperti ini. Barangkali kalian mau cari sendiri ya. Kalau nggak mau repot ya tinggal cek link di deskripsi sudah saya sediakan head nozzle untuk jarum bawaan PE atau J6JG ya. Celahnya kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah celah yang ideal untuk karbu PE ya. Jangan ditiru untuk karbu PWK karena nanti akan kebasahan guys ya. Ini khusus untuk karbu PE. Nah, tanpa basa-basi, kita langsung pasang dan cekson di motor. Untuk posisi klip, saya pasang dulu di tengah, ya. Oh ya kelupaan, guys. Untuk main jet, kedua karbu ini menggunakan main jet yang jauh, nggak jauh banget sih berbedanya. Yaitu, untuk yang tanpa power jet, saya pakai main jet ukuran 115. Nah, mohon maaf, saya nggak menggunakan nozzle uh, PE, ya. Tapi menggunakan nozzle PWK yang 18 hole. Ini ya, sekalian buat referensi kalian juga, ya. Nah, untuk yang berpower jet di sini saya menggunakan nozzle PE yang 10 volt standar dan pakai main jet ukuran 108. Loh, kok bang kecil banget? Kalian bisa cek dulu video saya sebelumnya bahwa karbu ini ketika open filter saja hanya menggunakan main jet ukuran 112 ya. Memang itu sedikit kurang basah, cocoknya di 115 dan e, karena sudah e, dapat settingan di karbu yang ini ini sekali lagi ukuran uh, main jetnya ketika oven filter itu 122 dan ketika pakai filter yang ini ukurannya turun menjadi 115. Nah, berlaku juga untuk yang ini ya. Ketika sebelumnya dapat di 115, setelah pakai filter saya turunkan ke 108. Turunnya kurang lebih sama yaitu 7 angka ya guys ya. Ya kita langsung coba di motor setting angin dan cek RPM bawah sampai atas tipis-tipis aja guys ya. Karbu pertama kita sudah terpasang guys ya, ini karbu PE28 yang tanpa power jet e, Menggunakan pilot jet ukuran 35, main jet ukuran 115 Jarum menggunakan J6JG atau bawaan PE di klip tengah Dan head nozzle pakai head nozzle sakti untuk jarum ini ya guys ya Nah, nanti e, kita setting angin dan kita lihat posisi klip jarumnya sudah pas atau perlu naik atau turun ya Kita cek sound dulu guys sekarang kita cari idle paling stabil dulu ya. nah udah dapet guys. nah kedengaran saat bukaan gas awalnya masih agak gak enak ya. nah ini settingan saat idle dan kita bandingkan dengan settingan cara yang biasa, ya, yaitu mencari raungan RPM tertinggi. Nah, tadi kan kita e, nyetel angin cari idle paling stabil, ya. Sekarang kita cari raungan RPM tertinggi, ya. Pertama, tutup dulu setelan angin sampai RPM turun. buka setelan anginnya guys sedikit-sedikit sampai RPM naik paling tinggi ya nah ini udah nggak naik lagi guys kita balikin setengah putaran nah ini udah paling tinggi ini setelan angin dengan cara Kedua, yaitu mencari raungan RPM tertinggi. Kalau hasilnya udah sama, berarti uh, udah bagus, guys. Nah, kalau seperti ini tadi, ya, setelan angin waktu cari ide paling stabil, dia banyak. Nah, sedangkan setelah mencari raungan RPM tertinggi, setelan anginnya jadi sedikit kayak gini. Nah, ini bisa uh, dengan cara yang seperti sebelumnya saya jelaskan. Oke, okay? jadi kalau cara yang kedua lebih sedikit untuk menyamakannya, yaitu dengan cara menurunkan klip jarum ya supaya idolnya tetap stabil sekarang kan kita masih pakai klip jarum di klip tengah ya Nah sekarang saya akan coba di klip nomor empat atau kedua dari bawah nah ini sebelumnya di klip tengah sekarang saya turunkan klipnya ini sudah saya turunkan klipnya jadi kita bisa buka setelan anginnya supaya idolnya lebih stabil ya satu klip jarum itu bisa sampai 1 sampai satu setengah putaran pengaruhnya gitu. di sini saya tambah satu putaran dan idol hasilnya lebih stabil ya kalau kita nggak mindahin posisi klip jarum ya jadi mempertahankan setelan angin saat posisi idol tapi posisi klip jarumnya tidak disesuaikan nanti akan ngok kekeringan ya kalau sudah disesuaikan seperti seperti tadi hasilnya akan bagus kayak gini guys. Nah kayak gitu ya itu contoh lagi dan lagi untuk e, penyetelan angin supaya nggak ngok dan idle tetap stabil. Oh wow. RPM bawahnya udah bagus banget. Untuk RPM atas sudah pasti enak ya tadi saya gaspol tadi guys ya walaupun nggak sampai limit tapi itu udah gaspol dan nggak ada masalah berbet sedikit pun sekarang kita lanjut ke karbu kedua nah ini karbu yang kedua PE28 yang ada power jetnya super flow udah terpasang e, jarum head nozzle sama dengan karbu yang sebelumnya ukuran pilot jet juga sama e, yang berbeda hanya di ukuran main jet yang ini pakai ukuran 108 ya power jetnya aktif dan Setelan angin sebelumnya saya dapat di dua putaran, di sini juga saya setting di dua putaran, guys ya. geber-gebernya ya, RPM bawahnya udah bagus. Untuk RPM atasnya saya geber sekali ya, kalian perhatikan ke, ke RPM-nya. Nah itu kesempatan pertama dan terakhir kalian lihat terowongan RPM sampai 13.000 ya soalnya eh uh, berisi guys jadi intinya walaupun kita pakai filter ya RPM atas bawah tengah itu bisa tetap enak yang penting penyesuaian di ukuran pilot jet dan main jet plus posisi klip jarum dan setelan angin tentunya ya Nah kalian yang ingin settingan karbunya gampang seperti ini jadi mau pakai filter gampang mau lepas filter gampang Coba head nozzle Sakti ya guys ya atau kalian bikin sendiri yang ukurannya sudah saya perlihatkan tadi di awal video. Ya sekian video kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu. Yang mau bertanya silahkan bertanya di kolom komentar. Kita diskusi masalah settingan karbu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.